Oke guys, kali ini saya akan membuat video tutorial cara deposit dari akun bank BNI ke akun Indodax. Yang pertama kita buka akun Indodax kita, klik wallet, pastikan kita cek dulu jumlah rupiah kita masih 0 ya, masih 0 IDR. Tandanya tidak ada akun, klik deposit. Anda harus membaca ini ya, pastikan nama pada virtual account sesuai dengan nama Indodax, pastikan jumlah yang benar, jumlah nominal harus sesuai. Klik selanjutnya, isikan jumlah deposit yang akan kita isikan ke akun Indodax kita. Di sini saya akan deposit sejumlah 1 juta rupiah. Kita isikan nominal. Untuk pilihan selanjutnya, pilih sumber dana, kita pilih transfer bank atau virtual account. Di sini banyak pilihannya ya, bisa lewat uang elektronik, OVO dan lain-lain. Klik lanjutkan. Di sini ada metode deposit, kita pilih transfer ke virtual account. Saya di sini menggunakan bank BNI. Kita klik tombol pilih. Ya, di sini ada peringatan kembali ya. Pastikan nomor virtual account tujuan sudah sesuai. Pastikan nama yang tercantum pada virtual account dan nama pada akun Indodax sudah sesuai. Hindari transfer menggunakan jaringan RTGS. Indodax tidak bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan deposit dikarenakan kesalahan nomor virtual account. Di sini juga ada rinciannya. Nomor rekening, nama pemilik rekening. Nomor rekening di sini adalah nomor virtual account ya, yang nantinya akan kita gunakan untuk transfer ke Indodax ini tujuannya. Perlu diingat, apabila kita transfer di atas 600.000 rupiah, kita tidak dikenakan biaya tambahan. Kalau di bawah 600.000 ada biaya tambahan sekitar 3.000 rupiah ya. Untuk selanjutnya kita bisa memilih kirim ke email untuk rinciannya, petunjuk depositnya. Kita cek di email. Di sini ada keterangan yang sama juga, sesuai yang tertulis tadi. Untuk tahap selanjutnya, setelah ini kita buka mobile banking kita. Di sini saya menggunakan transfer melalui mobile banking menggunakan bank BNI. Oke, kita buka mobile banking kita, isikan password, username dan admin sesuai biasa. Pilih transfer via billing atau virtual account. Di sini sudah pernah transaksi, jadi nama virtual accountnya sudah terdaftar Indodax atas nama saya sendiri. Kita tinggal mengisikan nominal sesuai yang tertera pada Indodax kita tadi, atau rinciannya terdapat di email tadi. Kita isikan 1 juta rupiah. Oke, klik password transaksi. Setelah itu klik lanjut untuk menyelesaikan transaksi akhir. Ya, transaksi berhasil sesuai rincian tadi atas nama Indodax.
dan tidak ada biaya apapun ya, karena kita transfer di atas Rp600.000. Setelah ini kita tinggal cek ke email atau ke akun Indodax kita tadi. Ya, di email sudah ada pemberitahuan deposit sukses dengan sesuai tanggal ini ya. Langsung masuk, tidak sampai 5 menit langsung masuk ya. Oke, kita cek di akun Indodax di kolom message juga ada, kita saldo kita masuk sebesar 1 juta, di kolom dana kita juga sudah update, dana landing tidak sampai 5 menit ya, bisa langsung masuk ke Indodax kita. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Apabila ada kurang paham atau ada perlu ditanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga support channel ini dengan menekan tombol like, comment, dan subscribe. Terima kasih.